Ini semuanya cerah ya, senyumnya luar biasa. Apa kabar semua? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik secara online. Kita mau beribadah, memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan. Tentunya adik-adik sudah siap kan? Oke, mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami di sorga, kami datang padamu Tuhan, kami mengucap syukur atas kasihmu, anugerahmu bagi hidup kami dari malam sampai pagi ini. Kami boleh dipelihara oleh Tuhan, kami boleh ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan juga mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau hadir dan memberkati ibadah kami. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak untuk datang memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hatimu dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, Kak Doli mengajak semuanya untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan satu pujian sukacita karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua, lebih dari kasih Tuhan kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Burung pipit yang kecil Tuhan kasihi, terlebih diri kita dikasihi Tuhan. Musik.
kembali adik-adik, Tuhan tidak pernah melupakan ciptaannya. Tuhan juga tidak pernah melupakan kita anak-anaknya. Silakan duduk kembali dan kita akan bersama-sama berdoa menaikkan segala permasalahan kita, segala permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau senantiasa menjagai, melindungi dan memberkati kami semua ya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang begitu besar bagi kami sehingga Tuhan rela mati untuk menebus kami semua. Karena itu ya Bapa, kami tetap mau percaya kepada Tuhan oleh karena Engkau sudah begitu mengasihi kami. Kami juga Tuhan mau berdoa menyerahkan semua beban kami, permasalahan kami, pergumulan kami kepada-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Engkau mau mendengar semua permohonan kami. Kami memohon Tuhan kiranya memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka. Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan kiranya memberkati sehingga itu semua boleh mendatangkan berkat kecukupan atas kami. Tapi terlebih kami berdoa, Tuhan kiranya memberkati Papa dan Mama dalam menjalani hari-hari mereka. Biarlah mereka tetap percaya kepada-Mu, mereka senantiasa taat kepada-Mu dan bisa menjadi teladan yang baik bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk kami semua dalam persiapan untuk ujian kenaikan kelas maupun ujian akhir di tingkat SD dan SMP. Tuhan menolong setiap kami ya Bapa, agar kami bisa belajar dengan sebaik mungkin, mempersiapkan diri dengan baik, agar semua pelajaran dapat kami pahami dan ketika waktunya kami ujian, Tuhan menolong kami sehingga kami bisa mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan dengan benar ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa. Kami tahu ada kebutuhan untuk biaya sekolah yang mungkin di tingkat selanjutnya yang lebih mahal. Kami berdoa Tuhan menolong, Tuhan kiranya memberkati pekerjaan orang tua kami agar itu pun boleh mencukupkan kami untuk melanjutkan pendidikan. Kami juga mau berdoa menyerahkan gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati gereja GKIN Revival bersama dengan semua pos-pos PI yang ada, agar semua gereja yang ada di bawah GKIN Revival boleh tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati juga guru-guru sekolah minggu agar senantiasa dipakai oleh Tuhan menjadi alat kasih dan alat kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetap memohon berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami juga. Biarlah Tuhan Yesus terus memimpin bangsa dan negara kami dalam proses untuk peralihan kepemimpinan kepada presiden dan wakil presiden terpilih. Nantinya Tuhan menolong agar semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami sebangsa yang mengalami musibah bencana alam pun, Tuhan Yesus menolong agar semua upaya pertolongan dapat diberikan dengan cepat dan semua korban selamat yang ada, Tuhan memberikan pertolongan agar mereka bisa tertangani dengan baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Engkau bukan saja mendengar doa kami, tetapi akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat pujian Firman Jadi Manusia. Musik.
selamat hari Minggu. Kenovi senang sekali kita dapat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online hari ini. Nah adik-adik, tadi kita semua sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan, membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Tonovi minta adik-adik untuk menyiapkan diri supaya sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke adik-adik, saatnya kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, dan naikkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami semua. Tadi kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Dan saatnya adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sertai kami ya Tuhan Yesus dari awal sampai akhir dengan baik. Dan biarlah Tuhan memberikan kami akal budi yang baik. Berikan kami pengertian yang baik untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, siapkan Alkitabnya karena kita akan baca firman Tuhan. Oke, yang sudah siap, mari kita buka sama-sama dari Yosua 24 ayat yang ke-15. Ayo yang punya Alkitabnya dibuka ya dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Sudah ada yang dapat? Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kena hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah baca ya tadi ayat dari Yosua 24 ayat 15 tentang pernyataan Yosua yang tegas sebagai pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Nah, adik-adik di sini ada yang belum tahu siapa Yosua? Oke, kalau ada yang belum tahu, Konovi jelaskan sedikit ya, siapa itu Yosua. Yosua itu sebelum memimpin bangsa Israel, dia adalah abdi dari Musa. Dia belajar banyak dari sikap hidup Musa yang menjadi teladan di dalam hal kesetiaan kepada Tuhan. Dan setelah Musa wafat, Yosua menggantikan peran Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik, pada saat Yosua memimpin bangsa Israel, ia memimpin bangsa Israel untuk beribadah dan taat kepada Tuhan. Bukan cuma beribadah, taat, tapi juga untuk setia kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang benar, bukan kepada yang lain. Atau seperti kepada patung yang mereka ciptakan dan mereka sembah. Bukan juga kepada dewa-dewa, tetapi kepada Tuhan. Pernyataan Yosua pada ayat tersebut di dalam pasal 24 ayat 15 merupakan pernyataan yang sangat tegas, di mana Yosua mengatakan ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin di sekitar Yosua itu tidak melakukan hal itu. Pernyataan tegas dari Yosua tersebut benar-benar menjadi pelajaran penting bagi kita loh adik-adik. Untuk berani mengatakan di depan siapapun juga, kalau kita hanya akan beribadah, hanya akan taat kepada Tuhan yang benar. Pernyataan tersebut juga mengarahkan pandangan kita untuk mendidik orang lain. Mendidik teman kita, saudara kita untuk bersikap berani mengakui Tuhan yang kita sembah di depan orang banyak. Adik-adik, Yosua orang yang takut akan Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Yosua juga orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Orang yang setia kepada Tuhan, sekalipun mungkin di sekitar Yosua itu tidak ada yang setia.
Wah, luar biasa ya adik-adik Yosua ya. Dia bukan cuma sekedar percaya, tapi dia juga taat dan dia juga setia kepada Tuhan. Dan selain itu adik-adik, Yosua itu juga adalah pemimpin yang tegas, di mana ia bertanggung jawab atas keluarganya di hadapan Tuhan. Artinya Yosua dia sebagai pemimpin bangsa Israel, tapi dia juga menjadi pemimpin bagi keluarganya. Yosua itu mengambil peran sebagai orang tua yang luar biasa adik-adik. Kenapa Kenovi bilang luar biasa? Karena sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, Yosua itu membawa seluruh keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Ia juga mendidik keluarganya untuk mau setia kepada Tuhan. Luar biasa ya Yosua ya. Berarti Yosua ini menjadi teladan bagi orang tua kita, di mana Yosua bertanggung jawab membawa keluarganya untuk hidup di dalam Tuhan. Nah adik-adik, dari belajar dari Yosua, Kenovi mau memberikan beberapa poin bagi adik-adik maupun Kenovi untuk kita bisa belajar tentang teladan dari Yosua. Yang pertama, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Dia. Yang kedua, harus berani mengakui Tuhan yang kita sembah di depan orang lain. Artinya tidak boleh takut mengakui Tuhan kita ya, tapi harus dengan berani mengakui Tuhan kita di depan orang lain. Yang ketiga, ibadah kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Artinya kita tidak boleh beribadah kepada Tuhan dengan malas, dengan acuh tak acuh, ataupun dengan setengah hati. Tapi kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan juga dengan hati yang gembira. Yang keempat, ibadah kepada Tuhan juga harus dengan setia. Artinya, kita harus setiap hari berdoa, membaca firman Tuhan lewat Alkitab. Kita juga harus melakukan yang baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Kita harus berani memuji nama Tuhan di sekolah minggu ataupun di gereja ataupun di sekolah pada saat guru meminta kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan yang terpenting, kita harus melakukan yang baik dan tidak boleh melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan juga tidak boleh melakukan yang jahat kepada sesama, karena itu juga merupakan ibadah kepada Tuhan. Dan yang kelima, kita harus berani membawa keluarga kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, yaitu membawa mama, membawa papa, membawa kakak, adik, kakek, nenek, ataupun teman kita untuk mau datang beribadah kepada Tuhan. Berarti adik-adik, kita harus menjadi teladan ya, seperti Yosua, di mana Yosua selain memimpin bangsa Israel, dia juga memimpin keluarganya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bukan saja beribadah, tapi taat, setia, dan takut akan Tuhan. Berarti adik-adik harus juga taat ya kepada Tuhan ya, harus juga setia beribadah kepada Tuhan ya. Berarti setiap hari Minggu, adik-adik harus selalu setia mengikuti ibadah sekolah Minggu online. Bukan cuma sekolah Minggu online ya, tapi harus setia berdoa di rumah, berdoa di sekolah, ataupun berdoa di gereja, ataupun adik-adik harus rajin baca firman Tuhan ya. Kan adik-adik punya Alkitab, berarti harus setia membaca firman Tuhan setiap hari. Wah, luar biasa ya adik-adik ya, kita sudah belajar teladan dari Yosua tentang bagaimana harus menentukan sikap kita untuk berani mengakui Tuhan dan datang kepada Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa 5 poin yang tadi Kenovi sampaikan untuk selalu diingat dan selalu disimpan di dalam hati kita dan pikiran kita agar kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Oke, kita sudah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan kita, dan sebelum kita berpisah, Kenovi akan memberikan 1 ayat hafalan minggu ini ya. Ayat hafalannya itu dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-21.
Yang mau mencatat, boleh mencatat. Dan yang akan baca bersama-sama dengan Konovi, boleh buka Alkitabnya untuk kita baca bersama-sama ayat hafalan minggu ini. Sekali lagi dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama ya bagi yang sudah buka Alkitabnya. 1, 2, 3. Yosua pasal 24 ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami beribadah." Sekali lagi, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami beribadah." Jangan sampai lupa ya, jadi harus dihafal biar minggu depan kita ketemu lagi. Dan adik-adik, kita akan membaca kembali ayat hafalan kita. Nah, kita sudah selesai, kita akan berpisah. Mari kita sama-sama berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita, agar firman ini menjadi pedoman kehidupan kita, menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menjalani setiap hari di depan kita. Oke adik-adik, mari tundukkan kepala, siapkan hati dan lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal sampai selesai, di mana kami sudah baca, kami sudah merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kami sudah belajar tentang Yosua. Biarlah Tuhan berkati kami semua, biar kami bisa belajar dari Yosua karena dia tegas, dia berani, dan juga dia setia kepada Tuhan dan membawa keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus, biar kami bisa seperti Yosua, kami bisa menjadi teladan bagi orang lain, kami bisa menarik orang lain untuk datang beribadah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami akan berpisah, Tuhan sertai kami semua, adik-adik sekolah minggu ada di rumah, Tuhan berkati mereka di dalam setiap pergumulan mereka, kehidupan mereka, sekolah mereka, kesehatan mereka, Tuhan mau berkati. Dan biarlah minggu depan Tuhan membawa kami kembali untuk bernyanyi, memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, hanya ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga, amin. Oke adik-adik, kita akan berpisah, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik di sekolah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Oke baik adik-adik, kita sudah ada di akhir ibadah sekolah minggu. Sebelum kita berdoa penutup, mari kita sama-sama kita mengangkat satu pujian, "Berikan Ku Hati". Seperti hatimu yang penuh dengan berkat.
petik, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal ibadah sekolah minggu kami hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu, biarlah terus diberikan kesehatan agar bisa menjadi berkat buat anak-anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam anak Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga, haleluya, amin. Ibadat kita telah selesai, 1, 2, 3, shalom!